Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas TMMD berbaur dan belajar aquascape bersama warga. Belajar membuat aquascape ini dilakukan anggota Satgas di sela-sela waktu istirahat pengerjaan program TMMD. Mendapat kunjungan anggota Satgas di rumahnya, Hartomo mengaku tersanjung. Pasalnya, anggota Satgas ternyata peduli dengan seni dalam usaha aquascape miliknya. Hartomo, pengusaha aquascape, berharap usaha aquascape miliknya dapat dikenal masyarakat luas, sehingga usahanya menjadi berkembang dan maju. Ia menjelaskan, awal mula dirinya membuat usaha aquascape karena potensi usahanya yang besar dan juga memiliki nilai seni yang tinggi, sesuai dengan minatnya terhadap indahnya kesenian. Kesannya gimana Pak, ada Pak TNI yang belajar aquascape? Saya benar-benar senang, benar-benar istilahnya sangat-sangat tersanjung, karena ada seorang TNI yang biasanya kerjaan di luar, cuma dinas doang, iyalah, istilahnya ya, negara lah istilahnya untuk kepentingan negara, tapi dia peduli dengan karya seni aquascape seperti ini, gitu kan, benar-benar istilahnya sangat terharu, gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya TNI bisa, apa sih namanya itu, kita bisa menular ya Pak ya, istilahnya bisa belajar bareng gitu kan, terus tukar ilmu, tukar pikiran, terus bareng-bareng. Ya harapan saya juga istilahnya sampean bisa mempromosikan bahwa karya seni bukan lukisan dan sebagainya, tapi karya seni juga ada di dalam aquascape ini, dituangkan di aquascape ini. Tim Liputan IMTV melaporkan.